korban investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Gantung resellernya. Kalau menurut saya berarti kan si Fauziah dan Raffi ini nggak ada itikad baik ya mas, karena kita di sini sebenarnya bukan mau gimana-gimana, kita mau diskusi lah antara korban sama Fauziah sama Raffinya ini, gimana solusinya seperti apa, tindakan apa yang mau diambil untuk memecahkan masalah ini gitu loh. Untuk membernya sendiri di Tuban itu ada berapa orang mbak? Kalau di grup itu ada sekitar 260-an lebih. Tapi enggak semuanya masuk grup. Itu di luar grup juga masih banyak, kayak tetangga-tetangganya juga banyak. Ada beberapa teman-teman yang di luar kota itu sebenarnya udah ngirim berkas, tapi enggak bisa datang, itu juga enggak ada. Kalau dari Fauziahnya, konfirmasinya itu ada 4,2M. Khusus yang ada di grup mas, bukan yang di Tuban. Karena di Tuban ada dua owner kan, yang kemarin itu sama Fauziah. Kalau menurut pendamping kita, Mas Enggi dan tim, kan kasus ini udah enggak ada itikad baiknya, jadi alangkah baiknya dilaporkan ke polisi lah istilahnya. Jadi kronologisnya itu, kita dulu diiming-imingi invest, slotnya ada 3, 500, 800, sama 1 juta. Setiap slotnya itu kita dapat profit sekitar 30-50%. Beda penawarannya, beda orang beda penawaran. Dia ngomongnya ikut trading. Yang trading itu Raffi sama timnya gitu. Ya kita percaya karena kita ngejual rasa percaya aja sih sebenarnya. Kita enggak minta hitam di atas putih, kita enggak minta jaminan apapun karena secara personal kenal sama si Fauziah ini. Terlena gitu mbak ya? Kalau harapannya pasti harapan uang balik mas, walaupun itu hanya modal. Dan kalau bisa Fauziah ada itikad baik lah. Kita juga enggak mau jadi musuhan sama Fauziah, tapi kalau dia mintanya di jalur hukum, di monggo kita latih. Di Kabupaten Tuban, diperkirakan ada 700 member yang mengikuti investasi melalui sejumlah reseller asal Tuban, dengan total investasi mencapai puluhan miliar. Semua member atau korban yang ikut pertemuan menyetorkan uangnya ke Raffi dan Fauziah, yang merupakan reseller dari tersangka SB asal Lamongan. Para korban menyatakan rumah reseller yang ada di Tuban juga sudah didatangi oleh sejumlah member atau korban. Namun, reseller tidak mau menemui para korban atau membernya. Para korban meminta cuma menginginkan uangnya kembali. Tapi reseller berjanji katanya akan dikembalikan dan diminta menunggu 15 hari atau 20 hari ke depan dengan dicicil. Sementara itu, Polres Lamongan telah menetapkan SB
seorang mahasiswi menjadi tersangka investasi bodong. Dalam melakukan kegiatannya, SB memiliki 9 orang reseller, di mana 2 orang reseller berasal dari Tuban dan 7 lainnya dari Lamongan. Sementara, modus yang digunakan tersangka SB adalah dengan dibantu para resellernya menawarkan investasi dengan keuntungan sebesar-besarnya kepada para member. Namun, bukan lagi keuntungan yang didapat member, bahkan keuntungan yang dijanjikan tersangka SB tidak ada. Justru para member tidak mendapat keuntungan sama sekali, malah uangnya hilang dan tidak kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, tim Netra Channel melaporkan.